kebijakan pemerintah dengan adanya penegakan hukum terhadap pelanggaran peraturan gubernur, peraturan kepala daerah, operasi justisi ini, kita mendukung kegiatan itu dengan menyampaikan kepada masyarakat, termasuk juga mensosialisasikan bahwa protokol kesehatan saat ini itu sangat penting. Ya, salah satunya dengan penggunaan masker. Nah, bagi ada pengguna kendaraan bermotor, terutama yang roda 4, yang mungkin pada saat berjalan kemudian dia gunakan, kemudian pada saat berkendara dilepas, itu juga menjadi sasaran dari kita untuk menyampaikan kepada masyarakat bahwa dengan menggunakan masker itu tidak harus melihat tempat di mana kita menggunakan, di mana saja, termasuk di dalam kendaraan. Karena apa? Ya, pada saat nanti tidak menggunakan masker, kemudian di apa namanya, di kendaraan itu ada orang lain masuk, ya kan sama saja. Sehingga memang penggunaan masker itu diupayakan betul-betul untuk selalu digunakan. Nah, termasuk protokol-protokol kesehatan yang lain. Nah, untuk pelibatan personilnya sendiri, kita mendukung sepenuhnya, dan anggota-anggota kita yang ada yang dilibatkan secara langsung, ada yang dilibatkan tidak secara langsung. Yang tidak secara langsung ini, itu juga melaksanakan kegiatan itu secara personal. Jadi pada saat misalnya melakukan pengaturan di jalan, menemukan masyarakat yang tidak menggunakan masker, itu pasti akan ditegur, pasti akan disampaikan. Nah, jadi tidak terfokus bahwa anggota yang dilibatkan secara langsung saja dalam surat perintah, tidak, tetapi seluruhnya. Setiap apel saya selalu menyampaikan bahwa saat ini faktor kesehatan itu adalah hal yang sangat penting, dan yang bisa merubah kebiasaan itu adalah personalnya sendiri, masing-masing individu. Kita hanya bisa mengingatkan saja. Kita ingatkan, kemudian ikut, kemudian tanpa menyadari, wah yaudah, lepas lagi. Nah, itu akan sulit. Jadi memang kesadaran masyarakat itulah yang kita harapkan untuk paham betul bahwa dengan menggunakan masker, dengan menjaga jarak, kemudian sering mencuci tangan, itu adalah kebutuhan pribadinya dia. Dan dengan menggunakan masker itu ada dua poin yang kita dapatkan. Kita menjaga orang lain, dan orang lain juga menjaga kita.